Oke teman-teman, saya gunakan ini PE-nya PE lumayan gede ya, PE5 untuk penjajaran, untuk uklik. Sama cobaan itu. Ini enggak ada, belum ada pisirnya. Dah. Ini maju aja. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian, sehat? Oke. Teman-teman, ini saya akan mencoba ini ya, Marauder OD38. Dan kebanyakan kemarin tuh yang komen, "Mang, berat enggak?" Banyak yang nanya, "Berat enggak itu Marauder 38?" Terus, "Boros enggak?" Nah, gitu ya. Untuk harganya berapa? Nanti kita sebutin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke, teman-teman, ini adalah Marauder OD38. Untuk kelebihannya sendiri, dia ini lumayan agak irit ya. Hampir setara dengan bocap 360. Ininya tabungnya OD38. Kenapa kemarin saya bilang OD32 itu terlalu boros teman-teman ya. OD32 untuk di lapangan kita tes, kita itu agak terlalu boros kalau untuk pasar ya. Jadi kita gunainnya yang OD38 biar setara dengan, hampir setara dengan 360. Oke, untuk laras ini panjangnya sekitar 70,8 cm, hampir 1 meter, tapi 80 cm, ambil aja kita 80 cm ya. Nah, untuk sistem sini mah, sini deketin, zoom aja zoom. Untuk sistem, lihat, mohon diperhatikan ya, ini laras sampai mentok ke sini. Dikarenakan ini khusus pasar. Kalau misalkan kelebihannya sendiri nih, kelebihannya, kalau misalkan teman-teman itu bosen gunain pasar, ini tinggal dicabut. Ada kita gerendelnya, jadi sistemnya seed levernya ini nanti ada untuk pendorong mimisnya, itu sistemnya drat. Jadi ini cabut, masukin laras ulir, seed levernya udah langsung bisa pakai berburu darat ya. Jadi kegunaannya bisa dua teman-teman. Maksud saya itu nanti kalau misalkan kedepannya teman-teman bosen master pengen nyobain darat ya, kalau pengen nyobain darat itu tinggal copot, ganti aja itu pakai ulir. Ininya yang pendorong mimisnya itu tinggal pasang aja drat, kayak masukin baut gemur. Oke, itu kelebihannya dari ini. Dan ini anti bocor dikarenakan larasnya sistem tutup ya, kita tutup dari belakang, nggak ada masuk seal gerendel. Nah, pasar itu beda dengan mimis untuk beratnya. Jadi pas begitu angin dari bawah gede der, itu suka sealnya itu terkadang kalau udah lama-lama kelamaan itu agak di sini ngegebos ya. Kalau ini insya Allah teman-teman nggak ada seal, ini sistem tutup aja langsung, jadi angin fokus ke rok pasar. Ah, tisu ya, kelama. Oke teman-teman, di sini saya gelapirnya di sebelah sini ya, di tabung. Bentar, anak saya minta uang. Kela tuh, iya ya, keren nge-review video. Naon? 30.000. Iklan dulu, 30.000 jang naon? Nama itu, ban dalam naon? Sepeda. Ini dulu ya tuh, nganjuk lah, we, kasih emang nak. Itu, kan yang siapa? Ujung siapa? Mah beres lu mah. Bentar teman-teman tuh, mentala duit 20.000. Kat dulu, kat ah. Ada iklan, bentar dulu teman-teman. Anak saya minta duit tuh buat bannya bocor. Oke teman-teman. Di sini ditabungnya ya 4,5. Ada gelapiran warning. Kal 4,5 zoom ah. 4,5 177 mark fresh, tekanan angin 2700 psi. Jadi di tabungnya ya ada ininya, ada warningnya, tapi ini saya isi di kisaran segini.
3000 PSI. Bentar. Saya isi di 3000 dikarenakan saya tahu kualitas derat dari bengkel kita sendiri ya. Ini untuk apa? Untuk kestandaran dari Marauder ya. 28, 27 itu biar awet tabungnya. Kalau saya biasa isi ya ini kuatnya di segini lah. Aman ya. Selebihnya keberanian kalian aja isi. Sebaiknya di 2800 aja biar aman ya. Kalau saya ngisi di segini nih. Oke, mungkin kelebihannya lagi ini ada di sini, mohon diperhatikan. Di sini langsung pengisian. Jadi kalau teman-teman beli Marauder ini, kalian udah ada pengisiannya serta tutupnya ya. Udah ada tutupnya. Tuh. Jadi langsung nanti heel pump langsung ke sini, enggak usah bongkar pasang dulu ininya. Si tutup ininya. Si cooper. Cooper jantannya ini enggak usah bongkar pasang supaya tutup ini tetap masuk. Dari jenis popor, kita gunain yang sangat ringan, teman-teman. Biar enggak ada kendala, ini. Kendala ngeluh berat karena sniper-sniper sekarang pengennya ringan, weh. Ada yang lebih ringan, cuman harganya nggak bisa di harga 2.200.000 gitu teman-teman. Ada yang lebih ringan kita. Itu jenisnya bocap, nantilah itu untuk kedepannya. Yang penting kalian pakai yang ini dulu. Dan buat teman-teman yang udah punya Marauder, kalian kalau misalkan Marauder kalian itu udah agak lemah pornya, ganti PR yang pertama itu, yang kedua palepnya, angke lah, itu mah gampang, itu mah ku sistem telepon aja ya. Kalau mau upgrade ini yang udah punya Marauder mau upgrade, nanti telepon atau gimana, kolom komentar aja isilah. Oke, teman-teman, saya gunakan ini PE-nya PE lumayan gede ya, PE5 untuk penjajaran, untuk konflik. Sama cobaan itu. Ini enggak ada, belum ada pisirnya. Dah. Jadi maju aja deh. Cimbeaknya sebenarnya. Iri tapi ya. 50 PSI. Mungkin 30, 25 lah. Tarik kok. Oh, pisiran. Ini kelihatan. Perhatikan teman-teman, rock passernya ke depan guys, dari sini geser, gak kuat hand powernya. Edan cok, ini sekitar 18 cm, 4,5 ya, cik gue semua keharif kiyo nanti passernya.